Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Selamat datang juga di Gumolong Farm, GFB, Gumolong Full Blood Farm, spesialis domba dorper full blood. Teman-teman, kandangnya modern semuanya, semi umbaran, semi liar. Bahkan yang di kompleks sana itu ada yang diumbar langsung di perkebunan pertanian, karena ini memang benar-benar peternakan yang terintegrasi. Teman-teman, seperti apanya nanti juga kita bahas di sini. Di belakang nanti ada kandang yang super semi modern, umbaran liaran, ini desainnya sendiri, dan untuk tak bisik ya, untuk harganya nggak terlalu mahal per meternya, tapi kuat, kokoh, efisien, dan insya Allah tahan lama ya. Inspirasi dari pembuatan kandang sendiri ini dari sebuah ayat. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung menuju kandangnya ya. Set, tinggal puter ya, tak puter. Ini kameramen ini nggak ada, ini kekuatan gaib yang mengandalkan kamera. Nah, ini selamat datang di kandang yang terinspirasi oleh ayat tadi. Kita sudah di bersama dengan Bapak Tatang, Mbak Haji Tatang ya. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore. Yeah, alhamdulillah kabar baik dan sehat, tetap semangat ini. Ana bi khair alhamdulillah. Ah, ahlan bik bi hudurikum, syukran katsiran ya. Oke Pak Haji, ini lagi pengerjaan kandang untuk pengembangan dombanya ini. Ya, ini masih proses pembuatan. Ya, tadi kan disebut terinspirasi oleh ayat. Oh, terinspirasi ayatnya. Ini sebenarnya ayat yang menginspirasi itu ayat dari ayat apa? Al-Qur'an. Oh, ayat Al-Qur'an masuk. Surat Thoha, ayat 54. Bunyinya begini. Makanlah dan gembalakanlah hewan ternakmu. Itu kan kayak perintah ya. Makanlah dan gembalakanlah hewan ternakmu. Nah, saya ingin berusaha walaupun tidak digembalakan 100% liar seperti di Australia dan di Arab gitu ya. Tapi saya ingin mematuhi perintah ini dengan konsep semi umbaran. Oh, semi umbaran, semi liar gitu ya. Iya. Ini kan digembalakan ya. Digembalakan. Terbatas. Nah, memang tempatnya kan terbatas juga. Gitu. Jadi saya meyakini perintah Allah itu pasti ada hikmah di balik itu. Dengan konsep seperti ini dia kalau jenuh di dalam dia lari-lari sini. Secara tidak langsung itu kebaikan buat mereka juga. Hewan lebih sejahtera lahir dan batinnya lah. Ya lari-lari ini kena hujan aja. Kita lagi berteduh. Kasihan nanti kalau kehujanan terlalu banyak Pak Jingge. Jadi terinspirasi dari ayat tersebut, ciri khas dari sebagian besar kandang blok-blok di Gumolong Farm ini kesemuanya semi-semi umbaran liaran gitu. Umbaran beneran. Umbaran beneran ya. Yang di sana nanti kita juga bahas teman-teman, langsung umbaran ke kebun. Jadi kebunnya itu nggak perlu pemotong rumput. Nanti yang motongin rumputnya itu langsung domba-dombanya. Domba kenyang, rumput liar hilang, buahnya insya Allah lebat ya. Nah, seperti ini. Dan ini inspirasi itu, ini benar-benar semakin hari disempurnakan. Ini kandang desainnya pengerjaannya sendiri semuanya Pak Haji. Kita nyuruh lah gitu ya. Jadi ini kayak stadion, jadi berhadapan kan gitu. Jadi ya berkonsep stadion lah saya sebutnya gitu. Nah, ini tribun-tribunnya ya. Ini diisi domba-domba, sini nanti bisa playground. Bisa lihat-lihat, kita masuk ke dalam teman-teman supaya teman-teman nggak penasaran nanti. Ini kita sambil yang lagi bikin ya kali ya. Oke, yang dari sini dulu pengerjaannya ya teman-teman. Dan ini teman-teman, adegan ini jangan ditiru di rumah ya. Setiap orang memiliki pemikiran, setiap orang memiliki konsep yang berbeda-beda tergantung pengembangannya dan disesuaikan juga dengan lingkungan yang ada di sekitar. Bukan untuk dicontoh, tapi kalau sekiranya ada manfaatnya gitu. Sekiranya ada manfaat, benar-benar monggo. Nah ini mulai dari pengerjaan dari awal seperti ini. Berarti yang didulukan ini atapnya dulu Pak Haji? Atapnya dulu. Atap dulu. Ini. Terus bahannya kalau bisa galvanis semua. Galvanis Pak Haji? Dengan ketebalan ya teman-teman, nah, keren. Nah kalau yang di sana itu saya pakai cat kapal. Karena bagaimanapun walaupun galvanis dia akan kalau selalu kena urin akan berkarat. Akan berkarat ya. Dari sini ke bawahnya saya cekungin dulu. Supaya kotorannya itu nggak cepat
penuh lah gitu. Oh, ha, ha. Ya kurang lebih ini 90 cm, 80 cm. Untuk gitu. Ketinggian dari sini. Iya. Ini Pak Haji ngapunten, ini ada semacam tepungan. Nanti terkena air terus akhirnya menggenang di sini jadi bau gitu. Kalau ini kan ini ya tanah. Oh, bawahnya tanah jadi ya, bisa menyerap ya. Menyerap ya. Jadi airnya juga enggak ada. Airnya enggak kan ada. Dari air kohe aja. Air kohe ke sini. Kotoran apa kencing hewan lah gitu. Nanti kita tarik dipakai alat tarik sini mudah ya untuk dibersihkan juga ya. Yeah. Dan juga saya lihat di sini ada paralon-paralon, di sini ada kotak untuk paralon yang gede. Ini nanti untuk air minumnya atau apa, Pak Haji? Ini air minum kan, selalu ada air minum yang gitu ya. Siap. Nah, nanti kita juga lihat yang sudah jadi ya. Nah, ini di sini kebetulan ini kita sambil jalan teman-teman di pengerjaannya seperti ini. Yeah. Semuanya kokoh ya. Iya, kokoh. Insya Allah. Pak Haji ngapunten, ini sedikit mungkin saya ada kata sedikit ini bukan nggak terlalu ketinggian Pak Haji. Iya betul. Ini kalau segini aja udah cukup sebenarnya. Oke. Ini tinggi ya. Tinggi. Iya. Bisa menghemat ya di sini. Hemat ya sebenarnya. Hemat keseluruhan nanti. Itu. Deh. Nah, ini yang kosongnya saya pakai kawat anoa. Nanti bisa lihat di sana. Oh, yang di kosong nih, di ruangan kosong. Itu perlu lah kalau untuk dorper yang mahal-mahal harus safety. Harus safety. Siap. Nah, ini teman-teman. Semuanya slatnya slat plastik, palungnya palung plastik, semuanya modern seperti ini. Yeah. Biayanya nanti agak di akhir ya, per meternya kena berapanya. Nah, ini kita lanjut dulu. Nah, ini pengerjaannya. Satu blok ini 13 meter. 13 meter Pak Haji ya? Iya. 13 meter. Jadi kali 3 blok nih. Oh, jadi 13 kali 3, 39 ya. 39 total dari ujung sana sampai belakang. Dikurangi pintu nggih. Kurang lebih 12 palung, 12 meter palung. 12 meter palungnya nggih. Itu kurang lebih ya 25 ekor. Bisa dengan nyaman dengan apa? Dengan dia nggak berebutan lah gitu. Oh, nggih. Ya tadi yang 1 meter terpotong pintunya Pak Haji nggih. 13 meter, 12 meter palung pakan. Ini nanti pakan masuk lewat sini. Oh, nanti masuknya pakan dari sini, ini pintu sini. Pakan. Nanti kita distribusikan ke sini. Nggih, siap. Nah, itu tempat minumnya. Ini yang setengah jadi, ini tempat minumnya sudah ada. Ya. Nipel ya bentuknya, Pak Haji? Ya. Nah, ini teman-teman. Nah, nipel itu jangan yang murahan cepat rusak. Cepat rusak. Wah, keren nih teman-teman. Nah, ini yang masuk ya. Ini yang pakai tembaga ini lumayan. Jadi seperti ini nipelnya. Nah, ketika langsung mengisi. Jadi nanti ini juga ini apa teman-teman mudah dibersihkan ini. Dibersihkan. Mudah sekali. Kalau yang kayak tadi itu sering ada kohe ya. Kohe masuk nggih. Jadi bisa segera dibersihkan. Ini teman-teman tadi yang kosong di belakang tadi karena memang kawat anu dorper full blood ini harus safety juga ya. Safety. Nah, kayak gini. Dan mungkin nanti ada tambahan dilengkapi dengan CCTV juga Pak Haji. Ada. Ini teman-teman. Ini ngapunten yang di belakang ini di lahan perkebunan sini juga nggih? Iya, itu punya kita juga. Wah, ini keren luas sekali teman-teman ya. Faktor. Nah, kita ke kandang yang sudah ada dombanya sekaligus liarannya ataupun umbarannya sudah jadi Pak Haji nggih. Ya, nah, ini teman-teman. Untuk ketinggian sendiri nih Pak Haji, sebelum kita beranjak ke sana, ini ketinggian dari pada lantai kandang ke atas. Kalau dari bawah itu kan 80 cm. Okay. Tapi kita cekungin lagi kurang lebih 30-40 cm. Jadi 110 sampai 120. Ini sebenarnya tapi cukup lah ini. Nggih. Ini 1 meteran lah. Nggih. Kalau ke atas. Ini 2 meter. Nggih. 30. 2 meter 30 yang di belakang sini. Itu kayaknya 3 meteran lebih ya. Gitu. Oh, heeh. Ininya 2 meter setengah nih. Di 2 meter setengah ke depan. Nah, tiap kotak ini menyesuaikan fungsi ya. Ya. Kalau fungsinya koloni gitu kan. Ini koloni kan idealnya 25 katanya ya. Nggih. 25 ekor sampai 30 ekor. Ini 13 meter ke sana. 13 meter. Nah, cuman ini ada bedanya palungnya letter L ke sini juga dapat nih. Oh, palungnya letter L, tetapi kesemuanya palung pakannya di luar jadi memudahkan untuk efisiensi ketika pemberian pakan ya Pak Haji. Nggak perlu kita masuk-masuk ke dalam kandang untuk memberikan pakannya teman-teman. Nantinya semuanya sini semi liaran umbaran, kita ke kandang domba yang sudah ada dombanya dan juga semi liaran. Dan juga nanti di tengah-tengah itu semacam untuk rindangan juga ada semacam ditanam buah Pak Haji. Tanam
Ini ada usul dari kawan saya, harus kasih pasir. Oh, pasir. Pasir, jadi ketebalannya 5 cm katanya. Oh, pasirnya nanti. Fungsinya itu supaya ketika musim hujan tuh kalau dia ini nggak kotor. Oh, nggak becek gitu, Pak Haji ya? Nah, ketika musim hujan, jadi karena pasir. Agak miring, jadi saya kasih kontrol. Ya, ini Pak kontrol. Ini selekuannya juga, teman-teman. Nah, pojok sini buat gudang juga nih. Oh, ini gudang ini, di sini nih. Ini nanti gudang untuk pakan atau untuk apa, Pak Haji? Pakan. Oh. Ya, buat jalur ke sana, gitu. Oke, oke. Jalur ke sana. Nanti biar pemberian pakannya mudah, teman-teman. Ini hitung teh kurang lebih ya 250 ekor ya. Totalnya nanti yang di sini? Iya. 250 ekor. Itu jadi secara kalau domba lokal mah ini berlebihan ya bikin kayak gini. Bikin kayak gini, heeh. Iya, tapi kan 250 ekor kan harga sapi. Harga sapi ya. Jadi di sini nanti ketebalannya teman-teman diisi 250 ekor domba yang keseluruhan ngapunten Pak Haji ya, sesuai dengan ini GFB Farm spesialis full blood. Nah, full blood dorper ini GFB Farm, ini Gumolong Farm full blood ya, Gumolong full blood farm. Sorry. Nah, ini teman-teman jadi cuman kelemahannya si ABK jadi muter dulu ke sini. Oh. agak muter ya, gitu Pak Haji. Tapi masih dibanding yang sana masih efisien yang ini. Ya. Nah, kalau ini 10 meter. Satu, dua, tiga, empat. Empat. Soalnya tiga blok. Tiga blok, sini empat blok. Tapi bedanya ini, kasih ini nih. Kasih letter L. Ini di letter L ya? Nah, jadi tetap 25 ekor muat. Masalahnya hitungannya bukan hanya hitungan kedalaman daripada luasnya di dalam kandang, tetapi ininya yang dihitung. Makannya ya? Buat makan. Percuma lebar, tapi makannya berjubel kan nggak bisa. Nanti berebut-berebut. Satu, ada yang kurang nutrisi, ada yang tertinggal dalam perkembangannya, Pak Haji. Nah, ini teman-teman yang sudah ada isinya. Naik turunnya domba dari sini, kayak ini. Nah, ada pintunya di sini nih. Oh, ini ada pintunya di sini nih. Oh, ya, kalau kecampur nanti kita recordingnya kacau. Jadi disiasati sekalian recordingnya, setiap blok-blok itu ada pintunya, teman-teman. Jadi umbaran liarnya seluruh blok ini nggak jadi satu. Tiap blok memiliki umbaran. Nah, ini bawah meteran juga, wajib ini, wajib. Nah, ini teman-teman hasilnya. Oke, siap. Ini kalau terlalu sempit, dia berjubel, dia kasihan juga ya. Oh, ketika keluar masuk ya. Ini 1 meter ya, 1 meter bersih dalamnya. Ya, 1 meter. Tinggiannya berapa nih? 80 ya. 80. Kalau palungnya sih yang ini ya, yang 30, yang 38 ya. 38. Ini ketinggiannya itu berapa ya? 20, 25, 20 Pak Haji. Ini 90 ya. Oh, yang ketinggian dari bawah ke ini 90. Oke. Ini berapa ini? Ini kayaknya ampunan ya, benar. Oh, puan. Nah. Siap. Sorry. Puan. Buat tadi udah di anu. Ya, saya. Nah, bentar maaf teman-teman ya. Ini lepas sih. Saya ini 173. Berarti tinggal nambah berapa nih? Oke, siap. Kira-kira aja ya. Oke. Bentar teman-teman, sabar. 2 meter, jadi 180 sama 173 berapa ya? 180 sama 173 berarti 300. 3 meter lebih lah. 330 sama 40 ya. 30, 50 ya. 347, 347 ya, 3,5 lah. Utuhnya 3,5. Tadi kan 347, 3,5 meter yang depan teman-teman ya, seperti ini. Nah, ini untuk isinya full blood semua. Yang di sini ada kebanyakan full blood, tapi ada ini sebagian. Nah, ini. Ini teman. harus dikunci ininya nih. Ini kalau nggak dikasih, kalau ini tembok ya. Kalau nggak dikunci, dianya ketika diumbar masuk sini. Masuk sini. Ya, dorper tuh cerdas. Dia angkat sama kepalanya. Bisa. Masuk ke situ. Oh. Ngapunten Pak Haji, kita sudah ngobrol panjang terkait ukuran dan sebagainya. Kalau teman-teman nanti lebih jelasnya bisa main-main ke Gumolong Farm sini ya. Sekali lagi bukan untuk dicontoh. Sekali lagi ini bukan untuk dicontoh ya. Harus ada manfaat. Nah, kalau nggak ada manfaat, jangan dicontoh. Ya, ya, nah, ini seputaran tadi sudah ini, insya Allah kapasitasnya
berapa ekor, seperti apa ukuran kandangnya sudah. Ini terkait untuk biayanya ya Pak Haji ini. Ya. Ini mahal apa mahal ini kalau semacam ini? Ya, ini lebih murah dari yang tadi. Yang 800. Yang di belakang saya di awal tadi. Ya. Ha, ya. Karena ini kan nggak puluh sampai sini gitu ya, kalau yeah. per meternya gitu. Jadi ini saya itu ini terpisah per meter 350. Per meter 350. Ya, yeah. ini kan 6 meter ya kayak sana. Yeah. Kali berapa tuh ke sana gitu. Nah, ininya itu 35 juta itu berapa meter ya? 26 meter dari sana ke sana. Nggih. Yeah. Ininya ini. Ya, kerangkanya ya. Nggih. Jadi tetap masih lebih murah dari yang 850 yang tadi itu. Yang di sana yang kandang bersalin itu. Ya. Belum slat. Belum ya. Slat tapi belum slat. Teman-teman belum slat itu. Jadi ini harganya di bawah 850.000 ya. Rupiah ya. Ya. Kalau yang di sana di kandang bersalin itu 830 Pak Haji tadi ya. Oh ya. 830. Ini masih di bawah karena ini kan masih kosong ya ininya. Jadi hanya atapnya aja gitu. Oh. Ini kan cuma 2 meter setengah. Nggih, ya. Siap. Itu minus slat plastik teman-teman, tapi sudah termasuk ininya juga ya, kerangka sini, atap dan lain ya, sebagainya, ya. Pak Haji. Belum belum palung, belum slat. Belum palung, belum slat seperti itu. Ya. Dan ini tadi terinspirasi jadi dari ayat ayat surat Thoha ayat ke-54 teman-teman nanti ya. Kalau belum sempat menyaksikan bersama bisa dibuka Al-Qur'annya sekaligus untuk ngaji ya teman-teman. Karena itu penting juga untuk kehidupan ya, kita. Ya, ya. Nah, ini si lahir lah kandang semi umbaran dan dengan harapan ketika mematuhi perintah sang pencipta akan menjadikan berkah kedepannya seperti itu nggih. Dan itu selama ini kan sudah konsepnya seperti itu Pak Haji, kandang-kandang yang lain itu memang ada keberkahan tersendiri yang sudah jenengan rasakan ya, selama ini. Setidaknya saya kan ada pengalaman yang tanpa diumbar selalu bermasalah itunya ya ketika laktasinya. Nggih. Nah, katanya dengan banyak digerakin itu akan memperlancar proses kelahiran. Jadi dia dengan turun apa keluar masuk bebannya. Coba kita lihat ya. Siap. Dia, apa, Apunten Pak Haji, tadi saya bilang full dorper semuanya. Ini ada sebagian ada yang ada empat. Ya. Titipin dulu. Oh, titipin. Nitip. Dan nanti kedepannya 250 ekor itu insyaallah full blood dorper semua ya. Ini teman-teman. Ini enggak. Oh, Pak Haji. Mas, iya. Oke. Kita lihat ya. Bumbung lagi. Nih, keluar nih rupanya nih. Yuk. Nah, nih. Nah, ini teman-teman pada keluar dombanya. Nah, keren kan? Wah, seperti ini. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak. Ini lihat domba-dombanya bagus-bagus dan keren-keren kan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai habis. Dan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan insyaallah ta'ala di Gumolong Farm. Gumolong Full Blood Farm Kuningan, spesialis untuk domba dorper full bloodnya. Dan juga ada di lahan umbaran yang di lahan durian ya Pak Haji. Terima kasih banyak juga kepada Pak Haji. Mudah-mudahan berkah bermanfaat khususnya untuk Pak Haji Tatang Suharta dan juga untuk peternakan Indonesia secara keseluruhan. Dari Gumolong Farm kita undur diri dulu. Semoga bermanfaat, berkah bermanfaat untuk peternakan Indonesia. Dan dombamu makin lemu-lemu, peternakanmu makin maju, serta kebahagiaan, keberkahan senantiasa meliputi hari-harimu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.